Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah taala, bertemu kembali bersama saya di channel kita Buya Mahabad Official yang sekarang silsilah ke-11. Dan kesempatan kali ini kita ditemani oleh teman saya nih, Abu Umar. Dan insyaallah nanti video selanjutnya kita akan terus berdua nih misal membahas masalah silsilah Mahadiyah, episode yang berkaitan dengan kepesantrenan, kehidupan pondok. Nah, untuk silsilah yang ke-11 ini kita akan membahas masalah 5 tips atau 5 cara agar santri bangun tidur tepat waktu. Nah, ini masalah besar nih, masalah problem, big problem ya. Masya Allah nih. Biasa. Jadi karena santri itu kan banyak telat, terlambat sholat gitu kan, apalagi khususnya subuh. Nah, tipsnya gimana? Caranya gimana? Nah, sekarang kita bahas 5 tips. Tips pertama agar santri, khususnya santri atau para penonton nih, bangun tepat waktu adalah yang pertama, tidur jangan terlalu malam. Nah, ini pertama. Jadi tidur jangan jam berapa malam hitungnya? Jam 10. Ada Isa masih ngobrol tuh. Nah, kadang santri kan beralih Isa ngobrol-ngobrol sama temannya keenakan, dia gak tahu waktu udah jam berapa. Nah, ini masalah nih. Sampai larut malam, pagi sampai jam 11, 12. Ini Masya Allah kan. Nah, ini yang pertama ya. Jadi jangan terlalu malam tidurnya. Pas punya jadwal, mungkin di pondok jam 9 mungkin ya, atau setengah 10. So, kalau jam sampai jam 10 jarang kayaknya, jarang. Allah alam ya. Nah, seperti itu ya. Ini yang pertama ya. Jadi tidur jangan terlalu malam. Bume. Jangan banyak makan tuh, makan berat. Tips makan kedua malam. Nih, tips kedua. Tips kedua ini, jangan makan malam. Gimana nih maksudnya nih? Silakan. Ya, kalau orang yang makan malam tuh biasanya kondisinya kenyangan itu susah bangun. Kenyangan. Ya. Karena efek kenyang itu jadi tidur pulas gitu kan? Iya, jelas lah ngantuk. Orang pagi aja kalau makan banyak, ngantuk pagi makan malam. Nah, susah bangun. Masya Allah, betul. Kenyangan. Nah, ini tips kedua, jangan banyak makan malam. Maksudnya di malam hari ya, baik snack atau makan ringan atau makan berat ya sama ya. Yang penting banyak ya. Kemudian tip yang ketiga, tip agar santri tidur tepat waktu adalah tidur siang. Nah, tidur siang nih, khususnya yang mau sholat tahajud. Nah, tidur siang ini atau istilah bahasa Arab atau anak pondok qailullah, tidur siang ya. Nah, ini tip ketiga ya, tidur siang. Karena agar supaya kita bangun tengah malam. Dan ini tips dari Rasulullah juga sama. Nah, kemudian yang keempat, silakan Abu Mer. Nah, itu pasang alarm. Pasang alarm, betul. Masya Allah. Gimana nih alarmnya? Gimana maksudnya alarm gimana? Ya, alarm di apa jam? Karena kan punya jam tuh. Nah, manfaatin, jangan cuma buat lihat waktunya doang ya kan? Bisa bantu kalian bangun. Alarm ya. Jadi ditentukan, contohnya pengen bangun jam 4 pas. Nah, di setting jamnya jam 4 pas berdering. Nah, itu. Ini yang keempat ya. Jadi memasang jam alarm. Kemudian tips yang kelima, yang terakhir adalah yang paling penting, membaca doa sebelum tidur. Nah, ini doa nih. Ya, santri-santri dan siapapun yang nonton video ini, jangan lupa baca doa sebelum tidur. Doanya apa kan? Doanya apa? Gimana Bu Mer? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Jangan kebalik. Nah, sebetulnya kebalik katanya. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Bismika dengan menyebut namamu, Allahumma ya Allah, saya tidur dan wa ahya, dan hidup kembali. Jadi tidur ini setengah mati. Nah, ini tips terakhir ya untuk para penonton, para santri khususnya, tips agar supaya bangun tidur tepat waktu adalah membaca doa. Baca trikul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Ayat Kursi, dua ayat yang terakhir surat Al-Baqarah, itu dibaca semua tuh. Ya, mungkin udah tahu lah. Nah, ini 5 tips ya diamalkan. Saya ulangi nih. Yang pertama, tidur jangan terlalu malam. Yang kedua, tidur siang. Yang ketiga, jangan makan malam terlalu berat atau kebanyakan. Yang keempat, memasang jam alarm. Dan yang kelima, membaca doa sebelum tidur. Ini saja mungkin dari kami. Semoga ini bermanfaat.
dan kita lanjutkan insya Allah di episode selanjutnya di silsilah mahadiyah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.